Divisi Humas merupakan salah satu fungsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Peran kehumasan pada Polri sejatinya sudah melekat sejak tahun 1945 dengan sebutan Echelon Public Relation. Namun, Humas Polri resmi terbentuk pada 30 Oktober 1951 dengan nama Dispenpol atau Dinas Penerangan Polri. Tugas pokok Dispenpol kala itu yakni membina dan menyelenggarakan penerangan ke dalam dan keluar Polri.